Jadi hari ini kita pengen review bahwasannya kita sudah memasuki musim hujan. Kebetulan cuaca hari ini sangat mendung dan ini adalah masa dari perkawinan lobster-lobster ini. Jadi sang jantan akan mencoba mengamankan tempat-tempat di mana betina-betina dari lobster ini sedang mulai mencari jantan ya, untuk menarik perhatian dari sang jantan. Contohnya ini dia mulai keluar dari rumahnya, dari persembunyian, dari shelternya untuk mencari perhatian dari sang jantan. Dan sang jantan yang ini akan mencoba mengamankan ya wilayah-wilayah kekuasaannya. Lihat itu, dia sedang marah. Jadi memang lobster-lobster ini masa kawinnya itu kebanyakan di masa-masa musim penghujan ya. Itu dia mulai mencoba mencari perhatian, dan itu di belakang itu ada betinanya ya, mencoba menggoda sepertinya untuk PDKT ya. Kebetulan ini cuacanya sangat mendung, musim hujan, jadi emang pas banget buat musim kawin. Dan si jantan akan mencoba mengusir ya jantan yang lainnya. Itu dia. Jadi memang ini gua buat percobaannya jantannya 4, betinanya 5 ya. Betinanya 6 nih kalau nggak salah. Jadi nanti kita akan lihat ini berhasil nggak pemijahannya. Sama ini sudah jalan 12 hari ya. Jadi masa perkawinan dari lobster air tawar itu biasanya sampai dengan 2 minggu atau 14 hari. Dan sejauh ini belum ada berhasil sih, belum ada kelihatan menandakan adanya tanda-tanda bahwasannya sang betina akan mengeluarkan telurnya ya. Nah ini jantan sama jantan, mereka akan mencoba mencari posisi yang menarik ya. Dan sang jantan akan mencoba untuk menggoda sang betina dengan pura-pura memusuhin kayaknya nih. Sebenarnya mau ya. Ya itu dia guys, hari ini ya jantan-jantannya sudah pada keluar. Kalau musim mendung ya ini mereka berani keluar walaupun pada siang hari ya, karena di yang pertama dia tidak panas, dan yang kedua ketika musim hujan itu suhunya rendah ya, jadi airnya sedikit agak dingin. Karena kebetulan ini gua buatnya nggak ini ya, di daerah yang teduh. Kalau pagi atau siang di sini termasuk kategori panas. Ya gitu ya, kita akan lihat nanti. Ini sudah masuki masa 12 hari, dan biasanya masa pemijahan ya pada umumnya sih itu sampai dengan 2 minggu, tapi ada juga yang 1 bulan atau 1 bulan setengah, tergantung ya rezeki-rezekian deh. Oke ya guys, salam lobster air tawar. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ya. Terima kasih.